We'll be breaking after this round for a commercial and then back in a moment. Action quickly. Ali moving again. A little evidence of the shuffle. Gonna be a thriller and a chiller and a killer when I get the gorilla in Manila. Hey yo, what's up Sobat Juna? Sebelumnya Juna Wei telah membahas kisah perjalanan sang legenda tinju dunia Muhammad Ali dalam video dokumenter sampai dengan part 17. Perjuangan The Greatest untuk mempertahankan gelar kejuaraan dari para penantang tangguh telah kita bahas dalam video tersebut. Selanjutnya kita akan melihat pertarungan besar Muhammad Ali melawan musuh abadinya dan menjadi pertarungan yang paling dekat dengan kematian. Penasaran seperti apa keseruannya? Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Eits, tapi tunggu dulu. Buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Nah, ini dia kelanjutan kisah perjalanan karir sang legenda tinju dunia Muhammad Ali dalam video dokumenter part 18. Langsung aja, check it out. Muhammad Ali telah berhadapan dengan musuh abadinya Joe Frazier sebanyak 2 kali. Pertama pada 8 Maret 1971 dengan pertarungan 15 ronde dan berakhir kekalahan untuk Muhammad Ali. Dalam pertarungan itu Muhammad Ali gagal merebut gelar kejuaraan yang sebelumnya dicopot darinya karena menolak masuk wajib militer. Pertarungan kedua terjadi pada 28 Januari 1974 sebanyak 12 ronde dan berakhir kemenangan untuk Muhammad Ali. Lalu dalam pertarungan untuk ketiga kalinya kali ini di usia 33 tahun dan sebagai juara dunia kelas berat, Muhammad Ali harus mempertahankan gelar WBA, WBC, serta The Ring Heavyweight. Duel trilogi yang sangat spesial ini sangat-sangat ditunggu oleh penggemar tinju dari berbagai belahan dunia. Pertarungan pun diputuskan gelar di salah satu negara Asia Tenggara, yaitu Filipina. Saat itu Presiden Filipina yang bernama Ferdinand Marcos berusaha mengadakan pertarungan di Metro Manila dan mensponsorinya untuk menarik perhatian Filipina dari seluruh dunia. Jelang pertarungan, tentu saja kedua petinju terlibat perang psikologis yang intens. To be the world heavyweight champion, Joe Frazier so ugly, his face should be donated to the Bureau of Wildlife. Ali mengejek Frazier dengan julukan The Gorilla yang kemudian menjadikannya sajak yang diucapkan sambil meninju sebuah action figure yang berbentuk boneka gorila. Ali mengatakan pada reporter Dick Schaap bahwa itu adalah bagian dari strategi pra-pertarungannya. Aku suka membuat seorang pria marah. Karena saat seorang pria marah, dia akan sangat menginginkanmu. Dia menjadi tidak bisa berpikir, jadi aku suka membuat pria marah. Namun meskipun telah menyiapkan pertarungan mental dengan Joe Frazier, ternyata persiapan Muhammad Ali untuk duel utama kacau. Muhammad Ali yang telah menikah untuk kedua kalinya pada 17 Agustus 1967 dengan Belinda Boyd alias Khalilah Ali, tiba-tiba memperkenalkan wanita simpanannya di TV. Di depan Presiden Ferdinand Marcos dan Imelda Marcos, Ali memperkenalkan seorang model cantik yang bernama Veronica Porsche sebagai wanitanya. Tentu saja hal itu membuat istri sah Ali marah besar. Khalilah segera menyusul terbang ke Manila dan bertengkar hebat di hotel. Di sisi lain, persiapan pertarungan Joe Frazier juga tidak berjalan lancar seperti biasanya. Kerumunan orang dan ketegangan di kota yang panas dan beruap adalah lingkungan yang buruk untuk Frazier menyiapkan diri.
Oleh karena itu, Frazier justru menyelesaikan pelatihannya di tempat yang subur dan tenang di pinggiran pegunungan kota Manila. Dan untuk pertarungan kali ini, Frazier akan menggunakan strategi pukulan terus-menerus. Frazier berpegang teguh pada asumsi jika membunuh tubuh, kepala akan mati. Dalam sebuah interview, Frazier berkata, "Begitu aku menghentikan organnya, ketika ginjal dan hati berhenti berfungsi, dia tidak bisa bergerak cepat. Organ-organ dalam tubuhnya harus berfungsi. Kalau aku menghambatnya, dia tidak bisa melakukan apa yang ingin dilakukannya." Sedangkan Ali berencana memanfaatkan reputasi Frazier sebagai starter yang lambat dan menggunakan jangkauan serta kecepatan tangannya yang unggul untuk menyerang Frazier. Serangan akan diarahkan ke area kepala dengan harapan mencetak KO atau setidaknya terus-menerus melukai Frazier. Dan pertarungan Muhammad Ali versus Joe Frazier pun akan segera digelar di Araneta Coliseum di Cubao. Namun demi pertandingan itu, untuk sementara tempat itu diubah namanya menjadi Filipina Coliseum. Pertarungan akan berlangsung pada pukul 10 waktu setempat yang menjadikan seperti akan dimasak oleh matahari. Suhu di luar diperkirakan berkisar 38 derajat Celcius. Namun di dalam Coliseum yang beratapkan aluminium, suhu di atas ring diperkirakan lebih dari 49 derajat Celcius. Tennisman staff Frazier berkata, "Sangat panas, aku belum pernah merasakan panas seperti itu dalam hidupku. Bisakah kalian bayangkan bagaimana rasanya di atas ring? Aku tidak tahu bagaimana mereka melakukan pertarungan itu." Meskipun demikian, pertarungan tetap digelar sesuai rencana. Tepat pada 1 Oktober 1975, Ali dan Frazier berhadapan untuk ketiga kalinya adalah duel yang bertajuk Trila in Manila. Saat kedua petinju berhadapan untuk mendapat instruksi dari wasit, Ali melanjutkan serangan verbalnya pada Frazier. Ali berkata, "Kamu tidak akan memilikinya, Joe. Kamu tidak akan menang. Aku akan mengusirmu dari sini." Frazier menanggapi serangan Ali dengan berkata, "Kita lihat saja." 15 rounds, the nearest round one. Pertarungan pun segera dimulai saat bel ronde pertama berbunyi. Ali keras dan tajam di awal ronde, sedangkan Frazier jauh lebih lambat. Pukulan Ali masuk beberapa kali untuk menyakiti Frazier yang tak banyak memberikan perlawanan. Dengan begitu terlihat sangat jelas bahwa Ali unggul di dua ronde pertama. Ronde ketiga pun dimulai dengan tensi yang lebih memanas. Wasit Carlos Padilla membocorkan selama pertarungan Ali berkata, "Satu, dua, dan tiga. Jack gesit, Jack cepat, Jack melompati kandil. Cuma itu yang bisa kamu berikan. Ayo, kamu itu gorila jelek. Ayo, pukul aku." Dan selama ronde ketiga ini, Ali kembali menggunakan taktik ropedok yang sebelumnya ia perkenalkan saat bertarung melawan George Foreman. Ali mulai bersandar di tali ring dan membiarkan Frazier memukulinya supaya energi rivalnya itu menurun. Begitu Frazier melemah, Ali langsung membalikkan keadaan dan menghajarnya di sudut ring. Pertarungan pun terus berjalan semakin seru. Di ronde kelima, timing Frazier dan ritme permainannya semakin meningkat. Petinju itu bahkan mulai berhasil menghindari pukulan dari Muhammad Ali. Dan untuk pertama kalinya dalam pertarungan, Frazier mendaratkan hook kiri yang keras ke kepala Ali. Di sisi lain, metode pertahanan diri Muhammad Ali memburuk di ronde kelima ini. Akibatnya, Ali menjadi lebih sering terkena pukulan Frazier yang paling mematikan, yaitu hook kirinya. Bahkan di awal ronde keenam, Frazier kembali mendaratkan hook kiri yang menggelegar dan mengenai sisi kanan wajah Ali. Sang juara dunia sempat terlempar ke belakang oleh kekuatan pukulan itu. Beberapa detik kemudian, Frazier menyusulkan pukulan hook kiri luar biasa berikutnya ke arah kepala Ali. Kali ini, Ali terlihat sedikit linglung dan kakinya tampak kaku. Jika petinju lain mendapatkan pukulan yang serupa, dapat dipastikan tidak akan ada yang berhasil selamat. Namun, Muhammad Ali masih mampu untuk berdiri, bertahan, dan menyelesaikan ronde dengan baik tanpa terjatuh.
Lalu di ronde ketujuh, Ali mampu bertahan dengan baik dan mampu mengalahkan Frazier. Namun di ronde ke-8, Ali yang kelelahan mulai dipukuli sampai babak belur. Jelang berakhirnya ronde, Ali semakin lunglai di tali sudut netral saat Frazier mendaratkan serangkaian pukulan ke arah tubuh dan kepalanya. Setelah kembali bangkit, Muhammad Ali melanjutkan pertarungan dan kedua petinju bertukar serangan dengan sengit. Kemudian di akhir ronde ke-9, saat Ali kembali ke sudutnya, sang juara itu berkata pada pelatihnya, "Astaga, ini situasi paling dekat dengan kematian yang pernah kualami." Tak hanya Muhammad Ali, Joe Frazier juga sangat tersiksa dalam pertarungan ini. Frazier menderita pembengkakan yang parah di wajah dan itu semakin menghambat penglihatannya. Namun, tak ada kata akhir untuk kedua monster ring itu sebelum salah satu hancur. Dan di ronde ke-11, Muhammad Ali sangat banyak mendaratkan pukulan ke arah Frazier. Di ronde ke-12, Muhammad Ali lebih ganas lagi. Pukulan yang jatuh ke wajah Frazier membuat penglihatan petinju itu semakin buruk. Kemudian saat Frazier bangkit dari bangku untuk ronde ke-13, petinju itu sudah hampir tidak bisa melihat apapun. Ronde ini menjadi titik terpenting dalam pertarungan, di mana Muhammad Ali menjadi jauh lebih ganas dari sebelumnya. Permainan yang dilakukannya seolah menjadi titik darah penghabisan. Wartawan olahraga Inggris yang bernama Frank McGee menggambarkan pertarungan ronde itu dengan berkata, "Titik balik pertarungan datang sangat terlambat. Itu terjadi di pertengahan ronde ke-13 ketika salah satu dari dua pukulan kanan yang luar biasa membuat pelindung gigi keluar dari mulut Frazier. Aku bersumpah, dia memukul Frazier dengan 30 pukulan yang luar biasa, masing-masing sekeras saat menjatuhkan George Foreman di Zaire." Selama ronde ke-14, dia mengeruk semua cadangan kekuatan terakhirnya untuk memastikan tidak harus ada ronde ke-15. Maka di ronde ke-14, Muhammad Ali sepenuhnya masih mengungguli Frazier dari segala aspek. Dan melihat hasil di ronde ke-14, Eddie Irvine, pelatih Joe Frazier memutuskan untuk menghentikan pertarungan daripada berakibat fatal untuk Frazier. Namun, Frazier memprotes, "Aku menginginkannya, bos!" dan berusaha membuat Irvine berubah pikiran. Irvine menjawab, "Semua sudah berakhir. Tidak ada yang akan melupakan apa yang kamu lakukan di sini hari ini." Dan memberi isyarat kepada wasit untuk mengakhiri pertandingan. Duel pun resmi berakhir di ronde ke-14 dengan kemenangan untuk Muhammad Ali. Namun ternyata, tanpa sepengetahuan tim Frazier, Ali juga meminta timnya untuk melepaskan sarung tinjunya, tetapi pelatih mengabaikannya. Lalu di kemudian hari, dalam biografinya, Muhammad Ali berkata, "Frazier berhenti tepat sebelum aku melakukannya. Aku pun berpikir tidak akan bisa melanjutkan dan bertarung lagi." He is the greatest fighter of all times next to me. Di kemudian hari ketika ditanya apakah Muhammad Ali melihat rekaman pertarungan itu, Ali menjawab, "Mengapa aku kembali dan melihat neraka?" Pertarungan itu memanglah menjadi duel berat untuk Muhammad Ali. Lawan yang tangguh, usia yang tak lagi muda dan cuaca yang begitu mendidih menambah penyiksaan untuk Ali. Ali mengatakan bahwa dirinya kehilangan berat badan sekitar 2,3 kg selama pertarungan karena dehidrasi yang cukup parah. Setelah pertarungan berat itu usai, meninggalkan beberapa sejarah untuk kenangan yang tak akan terlupakan. Filipina membangun mall pertama dengan nama Ali Mall yang terletak hampir tepat di samping lokasi pertarungan Trila in Manila. Dan tahun 2008, sebuah film dokumenter Trila in Manila diproduksi oleh Darlow Smithson Productions dan ditayangkan di HBO.
Namun film itu dikecam oleh banyak orang karena cenderung mewawancarai kubu Frazier dan seolah dirancang untuk merendahkan Muhammad Ali. Gegap gempita kemenangan sang legenda juga diwarnai kekecewaan dari beberapa penggemar. Pasalnya, Muhammad Ali sempat mengumumkan pensiunnya setelah pertarungan Trila in Manila tersebut. I'm so tired, I don't want to do nothing. I'm going to take a rest now. This might be my last fight tonight. I'm considering retiring. Namun rencana untuk pensiun itu batal, Muhammad Ali segera kembali ke atas ring di tahun berikutnya. Kali ini ia akan melawan petarung asal Belgia yang bernama Jean-Pierre Koopman. Pertarungan comeback setelah Trila in Manila itu segera digelar tepat pada 20 Februari 1976. Penasaran seperti apa keseruannya? Tunggu part selanjutnya. Nah, itu dia kelanjutan kisah perjalanan sang legenda tinju dunia Muhammad Ali dalam video dokumenter part 18. Gimana nih menurut Sobat Junet? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih.